Seorang mantan anggota Duma Rusia yang diusir akibat melakukan kegiatan anti-Kremlin, Ilya Ponomarev, mengklaim bahwa partisan Rusia diduga menjadi dalang di balik insiden bom mobil di Moskwa yang menewaskan putri salah satu sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Tragedi ledakan itu sendiri terjadi pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Ledakan itu menewaskan Daria Dugina, yang merupakan putri dari komentator politik Rusia dan ideolog sayap kanan Alexander Dugin. Ilya Ponomarev menuduh ledakan itu adalah pekerjaan Tentara Nasional Republik. Ia mengklaim kelompok itu merupakan kelompok gerakan bawah tanah yang bekerja di dalam Rusia dan didedikasikan untuk upaya penggulingan rezim Putin. Ponomarev juga menambahkan serangan ini diperkirakan bakal membuka halaman baru dalam perlawanan Rusia terhadap Putinisme. Jika benar kelompok ini melakukan pergerakan, maka momen ini menandai adanya eskalasi dramatis. Ponomarev mengklaim kelompok ini bertujuan untuk menghabisi pendukung perang Rusia. Tentara Nasional Republik secara terbuka juga menyatakan bahwa pemerintah Rusia dan pemerintah regional diduga menjadi kaki tangan dari Putin.